rehabilitasi konsultan. Nah, uh, Dokter Siti Chandra Wij uh, Wijananti ini bertugasnya, jadi bukan di Trisakti, tetapi di Rumah Sakit Persahabatan. Uh, CV-nya uh, meyakinkan sekali ya bahwa uh, sudah menerima uh, pelatihan dan kemudian dalam penanganan COVID ini kelihatannya sudah banyak sekali yang uh, beliau sumbangkan ya selama setahun ini. Jadi uh, saya akan mempersilahkan Dr. Siti Chandra Wijananti nanti untuk dapat memulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter, selamat datang. Ya. Kita bisa, uh, terima kasih sudah bisa bergabung dengan tim pengabdian kepada masyarakat uh, yang dipimpin dokter Hanin ini dan kita pasti kepengen sekali ini dengar uh, karena informasi yang akan diberikan dokter Seti Chandra ini uh, banyak yang belum kita ketahui juga jadi insya Allah dan terima kasih ya kita uh, uh, kita semua berterima kasih dokter punya waktu nih untuk sharing ke kita kami persilahkan dokter terima kasih moderator terima kasih uh atas undangannya Dr. Hanin. Kemudian yang namanya sama dengan saya itu adik saya Dr. Gigi Siti Chandra. Baik. Salam juga Assalamualaikum Tante Iva, Om Yongki. Saya baru ketemunya di di Zoom kali ini. Semoga yang saya sharing berikutnya bermanfaat. Saya mohon izin share screen. Jadi saya diminta oleh Dr. Hanin untuk share, uh, Mbak tolong sharing tentang serba serbi COVID, tapi saya lihat sudah dibicarakan oleh narasumber sebelum saya. Jadi saya hanya berikan secara sekilas apa yang mungkin lebih mudah untuk dipahami selama kami satu tahun dan sejak Maret 2020 kami di Rumah Sakit Persahabatan bergaul dengan COVID-19. Sebelumnya, Assalamualaikum. Uh, saya harap nah, ini CV saya sudah dibacakan. Saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, jadi sering disebut sebagai dokter spesialis rehab medik. Saya di Rumah Sakit Persahabatan, saya ketua KSM dan ketua Komite Medis. Sebagai objektif serba-serbi COVID dan lain-lain serta panduan ISoman itu mungkin yang sekilas yang akan saya ungkapkan serta rehabilitasi respirasi atau bagaimana latihan bernafas pasti sudah banyak yang sibuk dengan oksigen habis, rumah sakit penuh, dan lain-lain. Padahal ada cara teknik-teknik yang untuk meningkatkan langer untuk oksigen diambil. Hanya pengulangan saja mungkin lebih mudah, karena masuknya corona ke badan kita itu cuma dari tiga porti entry atau tiga pintu masuk. Kontak dengan mukosa mata, kontak dengan melalui lubang hidung dan lubang mulut. Jadi kalau dikatakan godul basor, tundukkan pandanganmu, lindungi matamu, tutup lisanmu itu memang memang betul kita harus menjaga itu untuk tidak menyebabkan transmisi lebih banyak dari human reservoir karena ini human to human bedanya dengan sarkov 1 itu bisa dari unggas sehingga unggasnya bisa di bumi hanguskan sehingga tumpas tapi sarkov 2 tidak bisa karena human reservoir Jadi yang bisa dikerjakan adalah atasi dropletnya jangan sampai masuk ke dalam tiga pintu masuk tadi. Ini COVID-19, dampaknya luar biasa. Semua tempat yang ada terminal SARS-CoV-2 atau COVID ini, baik di saluran nafas, baik di saluran cerna, baik di saluran vaskuler, dari tiga besar ini akan terdampak. Sedangkan tidak ada satu bagian dari tubuh kita yang lepas dari sistem peredaran vaskuler. Oleh karena itu, kenapa simptom dulu yang pertama, yang klasik, adalah respiratory tapi sejak akhir Desember 2020 sudah sering non-respiratory atau masalah saluran cerna, datangnya dengan keluhan dispepsia, GERD, atau diare. Gitu. Sering di usia 50 tahun ke atas di akhir tahun lalu. Kemudian keluhan vaskuler, makin kemari dengan seiring dengan mutasinya covid karena sistem vaskuler dedimer naik, kekentalan darah naik. Ini yang menjadi silent killer. Karena keluhannya cuma mialgia, rasa nggak nyaman, sakit kepala, dan ternyata kekentalan darah naik dan hipoksia tingkat otak. Jadi otak kalau kekurangan oksigen tuh sakit kepala. Minumnya olperda nyeri kepala, padahal yang terjadi beda gitu. Itu itulah kita melihat sebagai COVID klinis. Jadi bukan hanya PCR-nya positif, tapi dilihat labnya seperti apa. Kasusnya naik, kasus aktif kita menuju second wave mungkin dalam satu bulan atau dua bulan ke depan. Instruksi Bapak Gubernur mengatakan bahwa kita sedang masuk turbulensi, kita ikatkan ikat pinggang betul-betul taat protokol kesehatan batasi mobilisasi karena karena ia sedang mengancam kita ada masuk di dalam turbulensi badai covid saat ini jadi uh, vaksinasi cakupannya kejar-kejaran karena memang variannya banyak protokol kesehatan yang diabaikan juga banyak dan dia lebih gigih dari kita di Eropa dikatakan sudah mulai lepas masker karena cakupannya oke, okay, tapi piala Eropa menyebabkan itu kacau balo karena naik lagi kasusnya per minggu ini. Mutasi. Apakah mutasi ini wajar-wajar? Karena dia bertahan hidup, kita juga bertahan hidup. Nenek moyang Indonesia dulu bertahan terhadap flu Spanyol di awal tahun 19, 17, 1700-an itu karena kita bertahan terhadap virus tersebut. Jadi dia menyisakan generasi DNA ke keturunannya termasuk kita untuk lebih tahan terhadap virus. Si virusnya juga sama bermutasi untuk bisa lebih tahan lagi untuk menghajar kita gitu. Apakah virus yang dilepas dari dulu itu hilang? Tidak pernah. HIV tetap ada. Flu tipe 1 2 3 4 tetap ada, tapi kita makin tahan. Oleh karena itu vaksinnya juga makin beragam. Tubuh kita juga makin tahan. Variannya banyak sekali. Tidak, tidak usah dipikirkan karena akan ada varian terus-terusan. Variannya sudah dikatakan tadi, tapi yang diingat, makin ke sini variannya, makin tinggi transmisinya. Artinya penularan. Tidak perlu ketemu orang. Bahkan dengan masker saja di ruangan sirkulasi tidak baik, 15 menit cukup untuk menularkan. Bayangkan bagaimana dengan toilet umum. Karena udaranya stuck di sana. Jadi penularan itu tinggi sekali saat ini dan cenderung di klaster keluarga karena di dalam rumah rata-rata tidak pakai masker. Titik lengah. Ini yang saya ulang tadi yang dikatakan sebagai narasumber sebelumnya sebagai bagaimana spread out-nya di antar komunitas karena gathering ini menyebabkan barter dari Sarkov cov 2 Bagaimana dikatakan positif? Saat ini kami hanya menganut RT-PCR positif, karena antigen positif harus lihat ada riwayat kontak atau tidak. Kita tetap melihat COVID secara klinis, tapi yang dibawa ke rumah sakit baiknya adalah keruhan berat ke kritis. Kalau ringan atau sedang, tetap isoman saja di rumah. Kenapa tetap di rumah? Rumah sakit ada hospital acquired infection. Artinya ada kuman-kuman berbahaya selain COVID yang ada di rumah sakit. Asinetobacter, pseudomonas itu bakteri-bakteri ganas yang tinggal di rumah sakit. Beberapa di antaranya kebal antibiotik. Jadi di rumah sakit itu bukan berarti bahaya tidak mengancam biasanya kami di rumah sakit kebetulan saya juga di komite PPI jadi setiap pasien pulang rumah sakit ruangan itu kami dekontaminasi dulu dibersihkan baru terima ruangan baru dengan loading saat ini nggak sempat dibersihkan secara sempurna hanya diganti laken diganti dan dilap ala kadarnya tidak sempat disterilisasikan dengan lampu dan lain-lain tidak sempat hanya kami menggunakan dilusi udara yang kami perketat Bayangkan depositnya apakah ada? Ada pastinya. Cuma manfaat dan mudarat harus dihitung kalau memang dia memerlukan perawatan kasus berat dibawa ke rumah sakit. Tapi saat ini terus terang kami antrian sudah sampai di parkiran. Kalau lihat parkir mobil di IGD persahabatan itu bukan parkir mobil di dalamnya ada pasien yang menanti untuk dimasukkan. Saya kalau ditanya tempat sudah tidak bisa menjawab karena jenazah pun menumpuk di belakang. Gitu. Karena kami sendiri juga banyak yang terpapar. radius 1 meter apakah aman? Untuk tipe delta dan tipe-tipe yang terbaru, 15 menit cukup untuk penularan. Jadi betul-betul jaga jarak, jangan berhadapan. Itu yang kadang-kadang kita yang paling bahaya itu adalah ring satu orang yang harusnya paling kita percaya, tapi dia adalah pembawa. Jadi kita harus menganggap keluar dari rumah semua zona merah, bersihkan semuanya. Meskipun hanya sekedar mengambil paket atau apa keluar rumah, anda mem mem mempertaruhkan nyawa satu rumah dengan malas mencuci sesuatu tadi yang sudah dikatakan oleh narasumber-narasumber sebelumnya. Siapa yang menjanjikan, meyakinkan bahwa kita tidak ketempelan? Karena ini lekat sekali pada tekstil, hanya bisa hilang matinya hanya dengan deterjen. Mudah sekali dopleriknya akan pecah kalau dia tersentuhan dengan deterjen. Jadi eh, kalau kasus ringan tidak usah dibawa ke rumah sakit. Observasinya itu yang akan kami utarakan. Yang dikatakan saturasi oksigen normal itu di atas 94. Itu masih cukup untuk activity daily living atau aktivitas sehari-hari. Kalau di bawah itu itu nggak normal. Tapi apakah cukup untuk aktivitas? Ada cara teknik menghitung kalau tidak punya saturasi oksigen namanya breath count test atau hitung nafas. Nanti saya akan infokan di belakang. Sama dengan baik kontak erat atau Ketemu, biarpun cuma sebentar dengan yang tersangka atau ketahui PCR positif, makanya itu pentingnya tracing. Kita harus trace self-tracing siapa yang ketemu kita dalam periode waktu terakhir. Apabila kita dinyatakan PCR positif, kenapa tracing is caring? Kita sayang sama mereka, bukan karena blaming. Tidak ada lagi corona, ada di mana-mana, nggak boleh salahkan orang. Tapi kalau terpaksa, ini bagikan arisan. Kalau kenapa? kena kocokan pandemi ini kemudian tercolek oleh sarkov 2 tracing ke belakang anda bertemu siapa dan bereskan semuanya gitu itu tanda karena kita sayang tanggung jawab kita isolasi mandiri sebaiknya iya kalau tidak bisa bagaimana dok nggak ada ruangan tersendiri pakai maskerlah di dalam rumah semua gitu yang terdampak maupun tidak jangan dok kan misalnya suami istri sama-sama kena kan sama-sama kena dok nggak usah pakai masker lah sama-sama ini siapa bilang strainnya sama kalau COVID-nya berbeda, nanti saling reinfeksi atau infeksi silang makin berat. Yang satunya sudah makin uh, membaik, yang satunya belum membaik, akan terjadi reinfeksi. Dan itu tidak akan makin baik. Di kami di rumah sakit, satu rumah, satu kamar, dua tempat tidur, pasiennya dua-duanya menggunakan masker kami menggunakan laminari shield untuk tekanan udara. Jadi exhaust fan ada di bawah di lantai karena droplet ini disedot. Kami saya bisa berjalan di antara dua pasien tanpa dengan aman karena dilusi udara yang tersedot ke bawah. Itu aja pakai masker gitu. Bagaimana bagaimana caranya di rumah tidak mau pakai padahal dia jelas positif. Dia mudarat untuk orang lain gitu. Jadi jangan mencari nyaman untuk dia nggak bisa napas, hidungnya dikeluarin yang dimaskerin hanya mulutnya tapi dia memberikan mudarat yang hebat untuk orang sekelilingnya yang dia sayangi. Ini gejala. Kalau uh, tidak ada gejala, kemudian positif atau kontak ya boleh paling aman kapan ya ini 10 hari itu target dari yang di uh, revisi 5 dari Kemenkes kalau ada gejala ditambah tiga hari tapi mau mau tahu amannya berapa 14 hari setelah evaluasi di 14 hari apakah perlu PCR lagi Sebetulnya tidak kalau untuk kami. Kenapa? Karena jenazah COVID atau COVID yang mati. COVID itu setelah 14 hari dia mati kalau induk tidak uh, dihajar oleh induk semangnya, ya, dihajar oleh daya tahan tubuh kita, dia mati, dia nggak bisa mereplikasi bereplikasi lagi, kemudian dia akan tetap terdeteksi karena debris atau pecahan-pecahan jenazah COVID, jasad COVID yang ada di hidung kita, makanya tadi dokter Hanin, dokter Wiwi bilang cuci hidung dan lain-lain karena jenazah itu kalau ada di hidung, dikorek waktu PCR swab akan positif, bisa positif persisten, tiga bulan lebih bisa karena dia masih terdeteksi. Karena PCR tidak bisa mendeteksi apakah SARS-CoV-2-nya itu masih hidup atau sudah mati. Jadi lebih baik cuci hidung saja, gejala klinis tidak ada, labnya aman, tenang saja, nggak usah PCR lagi. Sayang, sayang, uangnya lebih baik untuk spare untuk yang lain. Apa yang perlu dikerjakan? sirkulasi, kalau di rumah isoman, karena saya tadi pesan untuk isoman jadi buka jendela, sirkulasi diperbaiki perhatikan engineering control kami memperhatikan aliran udara, jadi kalau mungkin menyalakan lilin atau menyalakan korek lihat aliran udaranya kemana usahakan kita di sebelah hulu dari aliran udara jadi kalau kita anggap aliran udara itu sungai dengan buaya yang berenang, kita di posisinya di ekornya buaya, jangan di depannya Kenapa? karena Sarkof 2 itu mengendarai angin bagi yang menyemprot mencemprot dan lain-lain lihat arah angin karena angin akan membawa Sarkof 2 gitu jadi harus diperhatikan itu bagaimana bagaimana dia bisa memperbaiki kita mengurangi paparan terhadap kita bayangin kalau kita nyemprot nyemprot berang barang kemudian anginnya ternyata ke kita tepias balik lagi ke kita gitu masker dipakai saat keluar rumah, ketemu orang, baiknya begitu berjemur matahari kalau memungkinkan. Tidak keharusan, karena rata-rata orang Indonesia defisiensi vitamin D3. Lebih baik masukkan dari asupan. Karena saat ini mudaratnya lebih banyak kalau keluar rumah daripada di dalam. Kecuali punya punya teras sendiri atau punya uh, sunroof sendiri, gitu silahkan. Cuci tangan dengan sabun, bersihkan perabotan segala macam dengan sabun, karena memang matinya dengan sabun, dengan deterjen gitu. Bahkan Alkohol itu hanya mengaktifkan, aktivasi, tidak mematikan. Sabun yang mematikan. Boleh nggak dok pakai lampu UV dan lain itu juga hanya meninaktivasi. Jadi dipingsankan saja, tidak dimatikan. Jadi kalau mau, ya tetap dibersihkan. Ini nanti PDF saya serahkan ke panitia, dokter Hani nanti bisa dibagi, di share. Vitamin apa yang mau dipakai? Roboransia atau vitamin tambahan monggo silahkan. Vitamin C boleh diminum, boleh dikonsumsi. Zinc boleh. Kenapa zinc penting? Karena kita penting untuk bulu getar saluran nafas. Di awal-awal infeksi seringnya batuk kering. Jadi boleh diberikan. Boleh tidak? Boleh, tidak apa-apa. Tapi yang kami pentingkan tuh vitamin D. Kenapa? Vitamin D itu RW protector, penjaga saluran nafas. Jadi kami pun produk meminumnya. Eh, saya rutin minum 5.000 unit satu hari karena itu melindungi seluruh RW saya dari mulai upper RW dari hidung sampai lower RW paru-paru. Gitu. Dia juga melindungi tulang dan otot saya. Jadi miaknya, ngilu segala macam itu akan ditahan oleh dia. Dia penjaga stabilisasi daya tahan tubuh yang luar biasa. Jadi baiknya mungkin minum aja suplementasi mereknya terserah. Dosis harian rata-rata adalah 1000 unit. Tapi bagi yang punya comorbid, misalnya seperti saya alergik, ada masalah alergi saluran nafas, pernah riwayat trinitis atau sinusitis, minumlah 5000 unit satu hari. Karena itu untuk proteksinya untuk orang-orang yang mempunyai kelemahan. Sarkov 2 ini menyerang di titik lemah kita. Titik lemahnya di kulit, dia menyerang di kulit. Ada yang alerginya outbreak di kulit. Titik lemahnya di rinitis, rinitis meler, nggak karuan. Titik lemahnya dia itu tensi saya nggak tinggi kok. Tapi saya waktu hamil tensi saya rendah terus. Itu tensi rendah tuh aman, normal nggak? Saya selalu infokan. Nggak normal dok. Lah, itu berarti Anda punya komorbid di situ. Pasti di dimer naik duluan. gitu. Jadi dia diganggu di tempat yang paling nggak balance. Edukasi keluarga tetap kita harus ingatkan, protokol kesehatan tetap matinya cuma sama sabun. Itu saja. Dia bunuh kita atau kita bunuh dia. Bunuh duluan aja kita basmi dia. Ini ringkasan panduan yang tadi saya katakan, ini yang dikerjakan atau menjadi educational leaflet dari Rumah Sakit Persahabatan, karena memang banyak sekali di, di second wave ini luar biasa dampaknya dibanding yang tahun lalu. Tahun lalu kami masih bisa tenang, nyaris tidak ada kehabisan bed itu nyaris tidak ada memang ada, selalu ada penuh tapi tidak sampai seperti kali ini jadi betul-betul sampai ke wisma atlet pun penuh kami sendiri sudah nggak tahu bagaimana karena kami selalu sarankan bagaimana yang berat dan kritis saja yang dibawa kalau ringan nanti malah jadi terpapar sama yang berat jadi lebih dapat infeksi silang di rumah sakit tenang saja, rileks, perbaiki imunitas, kemudian istirahat yang cukup, roboransia yang cukup, obat sesuai dengan diskusi dengan dokter DPJP yang konsultasi dengan rumah sakit, mungkin diminum di rumah, dan lebih baik daripada paparan ulang atau reinfeksi tambahan ini tadi sharing sebelum uh, saring sebelum sharing karena banyak sekali kita harus tabayun dulu apakah betul. Jadi sejawat sejawat saya tadi sudah menginfokan beberapa evidence base yang jelas bisa layak untuk di kan dan sudah tersaring secara evidence base. Jadi kan kita harus mengalami, melawan hoax medicine. Banyak sekali ketakutan yang di, jadi banyak yang memancing di air keruh sehingga kami harus menenangkan ini virus kok virus itu self limiting disease matinya sama sabun bunuh dia sebelum dia bunuh kita jaga protokol kesehatan tutup gerbangnya jangan sampai maling itu masuk karena dia kuda troyan sekali masuk badan kita dia akan nunggu kita lemah dan kita dihantam dari dalam saya berbagi tentang rehabilitasi respirasi karena bidang saya rehabilitasi medik sistem respirasi ini kenapa di penting dan booming di saat pandemi ini karena yang dihajar nomor satu terminal SARS-CoV-2 adalah respiratory system. Saat terkena COVID, kemudian ada jejas atau luka, itu kayak kita nanah gitu ya, kita jerawat pecah atau yang bisul. Suatu ketika nanah atau bisul itu akan jadi sembuh, jadi jaringan parut. Bayangin kalau di paru-paru, parunya mengkeret karena jaringan parut. Beberapa yang sudah selesai dirawat, gue uh, nggak mau lagi latihan nafas kan udah sembuh PCR udah negatif kenapa lagi harus latihan lupa jaringan parut itu kan bisa tumbuh terus keloid juga bisa tebel kan jadi sama satu bulan setelah pulang rawat inap beberapa mencari kami kembali karena sesak hebat tapi PCR negatif berulang-ulang PCR karena dia merasa seseknya sama seperti waktu dia COVID. Padahal itu bukan COVID. Itu namanya fibrosis pasca COVID. Jadi sindroma pasca COVID. Seseknya itu karena jaringan parut, karena parunya mengkeret dysfunctional breathing ini nafasnya berantakan. Karena apa? Ya, karena saat COVID mengkerut itu diafragma juga bekerja luar biasa. Otot kita yang paling besar yang menjaga nafas itu namanya diafragma, adanya di sekitar pinggang, di iga yang terakhir kalau megang iga kita gitu, di iga yang terakhir itu ada diafragma. Kalau punya sakit pinggang, kemudian kena COVID, pasti kambuh sakit pinggangnya. Karena diafragma juga megang pinggang. Dia pusing mau megang pinggang atau mau megang mau megang nafas, dia akan terganggu. Ini mekanisme pernafasan. Dari semua reseptor, kalau dia kekurangan oksigen, dia akan bilang ke otak, otak, aku kurang oksigen, nafaslah lebih banyak. Atau dia bilang, otak, CO2-nya kebanyakan, nih, gas lemasnya kebanyakan, tolong dibuang. Atau namanya pencucian gas lemas atau CO2 washing out. Pada COVID, karena proses kerusakannya terlalu cepat terjadinya, happy hipoksia terjadi. Otak tidak menangkap bahwa kita kurang oksigen, CO2 kita ketinggian, dia tidak menangkap sinyal itu. Jadi santai saja. Sampai suatu ketika, otak kalau kekurangan oksigen lebih dari 5 menit, blackout, dia akan pingsan. Itu yang membuat membuat heboh gitu karena dia lambat mengidentifikasi kurangnya oksigen ini pasca COVID yang juga harus saya informasikan sebelum kita masuk ke latihan pernafasan. Kami pikir kami tinggal menghadapi pasca COVID, ternyata second wave ada. Meskipun juga sudah sudah kami prediksi akan ada mengingat budaya masyarakat kita yang pakai maskernya lebih sering hidungnya keluar daripada hidungnya di dalam masker gitu. Jadi pasca COVID ini 58 persen fatigue, lelah. Kenapa? Oksigen kurang otak tidak bisa mensuplai seluruh badan. Dia nggak mampu untuk aktivitas. Biasa bilang, dok kalau seorang penyanyi, saya bisa nyanyi satu album, satu lagu dia sudah kelelahan. Kalau tarik nafas bisa, suruh apa bisa. Tapi sindroma ini akan muncul satu persatu. Beberapa persisten, kenapa? Karena peradangannya, sisa kebakaran hutannya masih ada di dalam tubuh. Tergantung yang kena mana. Jadi itu yang harus dijaga. Jangan sampai dampaknya terlalu banyak sehingga pasca COVID-nya berat ini pernafasan, kenapa saya perlu informasikan saat kita tarik nafas, saat kita buang nafas, iga itu melebar, paru-parunya ngembang, udara masuk, tersedot ke dalam. Saat kita buang nafas, iganya mengempis, paru-parunya mengempis, udara dibuang seperti menggencet balon udara dan dikeluarkan. Mekanisme ini secara alami kita dapat setelah kita lahir keluar dari jalan lahir dada bayi dikompres oleh jalan lahir keluar langsung dia tarik nafas mengembangkan seluruh paru-paru itu luar biasa Allah berikan mekanisme yang secara alamiah ya, seperti itu gitu kenapa banyak bayi yang mungkin hiperreaktivitas bronkus karena tidak semua bayi sekarang lahir lewat jalan lahir dia tidak mengalami pendidikan secara sensori bagaimana iga-iga ditekan dan dilepaskan secara bertahap lahir lewat sesia ya sesar, gitu. sesar tidak ada kompresi jalan lahir. Jadi dia harus diajarkan bagaimana membatukkan sehingga hiperaktivitas bronkus ada di generasi-generasi saat ini. Di kita, pada waktu mekanisme ini terjadi secara biasa, alamiah, tidak masalah. Tapi pada COVID terjadi, Paru-paru ini maunya sih ngembang dia, maunya sih ngempes gitu. Tetapi di dalam parunya sendiri disuruh ngembang sulit. Kalau nggak dibantu ngembang dengan maksimal, jadi ada beberapa gerakan nanti yang saya tunjukkan untuk menarik rongga dada supaya secara tidak langsung paru-parunya pun tertarik. Untuk buang nafas recoil harusnya begitu kayak balon diisi, dibiarkan balon itu akan kempes sendiri. Tapi beberapa yang rigid karena fibrosis harus dibantu nampak dalam ronsen putihnya banyak, dikenal sebagai white lung. Kalibrasi postur, pentingnya postur. Kenapa? Orang yang bungkuk, yang texting neck, lehernya nunduk, paru-parunya juga ketekuk, nggak akan bisa ngembang dengan baik. Oleh karena itu perbaiki posturnya. Supaya paru-parunya bisa dikembangkan oleh dinding dada tanpa di, tanpa ditahan oleh lekukan leher atau lekukan dari pinggang gitu. Dengan perbaikan postur sangkar yang baik, otomatis isinya sangkar akan ngembang dengan baik. Ini tadi otot-otot tadi, jadi jangan lupa kalau lehernya sakit, nafasnya juga sakit. Karena leher ini yang mengangkat ke atas untuk pengembangan ke atas, tidak hanya ke depan, samping, belakang, semua, karena kita harus mengembang ke semua. Kalau salah satu sisi saja, sisi lain terdampak, nafas pasti akan terganggu. Itu belum covid, jadi kalau postur-postur yang jelek sebelum dia kena covid pasti berdampak, nggak nyaman dia waktu dia terkena. Untuk memperbaiki salah satunya tadi adalah nempel di dinding atau kalibrasi postur. Kalau capek banget, nyandarlah. Boleh leaning forward, backward, nyandar ke belakang, kalau kalau di kasir atau di apa yang nyandar ke, ke meja. Oleh karena itu kalau lagi di troli kan seringnya nyandar di troli karena otot pektoralisnya istirahat, napasnya santai. Untuk saat ini di periode pembatasan mobilisasi mungkin kalau pergi ke tempat beli yang terpaksa harus keluar rumah dengan protokol kesehatan belilah di tempat yang biasa kita datangi atau langganan karena kita sudah nggak perlu cari-cari di mana tempatnya mengurangi waktu paparan kita di luar rumah. Ini monitoring respirasi yang paling terkenal adalah saturasi oksigen yang dijepit di tangan. Yang di sebelah kanan ini adalah namanya skala Borg, kayak skala nyeri saat 0 sampai dengan 10, makin ke bawah itu makin sesak. Gitu. Jadi kalau menginfokan ke kami dokter yang di bidang kesehatan respirasi kemudian ditanya dok skala box saya 5 itu separuh separuh lah sudah mulai berat itu sudah mulai ke arah berat. Ini monitoring untuk pengembangan dada bisa dengan dengan kayak tukang jahit biasa tuh nambah nggak sih gitu? Kenapa? Kalau diukur aja tarik diam tarik nafas biasa sama tarik nafas maksimal pengembangan dadanya nggak banyak beda berarti rigid iganya sendiri sudah kaku. Pada beberapa usia yang ada pengapuran di tulang belakang, sering juga kaku. Itu lebih, -lebih kurang bagus lagi. Jadi dia harus betul-betul benerin bahunya, benerin pengembangan dada ke arah depan kalau otot-otot tersebut terganggu. Ini single breath count test. Kalau yang tidak punya saturasi oksigen, yang saya infokan tadi, hitung nafas. Artinya, dalam satu tarikan nafas, kemudian buang nafas, lihat berapa angka yang dicapai. Jadi kalau saya contohkan tarik nafas, langsung kemudian membuang nafas, berentetan ya angkanya, jadi hanya satu tarikan. Jadi tidak tarik, kemudian satu, dua, enggak begitu. Karena itu ada periode buang nafas, tarik nafas. Otomatis kalau kita berhenti, saya berhenti ngomong, pasti akan begitu. Jadi tarik nafas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 habis tiap orang berbeda-beda apabila dia bisa menghitung lewat dari 10 itu cukuplah untuk aktivitas harian tapi kalau mau berlari dan lain-lain konsentrasi hitungan harus di atas 30 ini hitung nafas ini ada di saya ada digital library nanti boleh dibuka di belakang ada catatannya kalau misalnya ingin melihat mengulang kembali panduan untuk menghitung nafas. Kemudian ini di kita library juga dari RSDCWA itu Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Academy, karena kami untuk pelatihan di sana untuk sekian begitu ribuan banyak pasien sehingga digunakan video edukasi untuk diberikan ke baik tenaga medis maupun ke apa pasien ini di persahabatan saya juga bersama teman-teman tim treatment di sana kami punya video edukasi untuk latihan pernafasan yang dikerjakan oleh semua dari mulai sebelum terpapar untuk preventif, untuk promotif diinfokan, kemudian saat terpapar di rumah sakit di luar fase akut, karena di fase akut yang dikerjakan hanya satu, tengkurap. Kemudian di fase pasca COVID. Karena tidak ada yang tahu kita nggak nggak hair gitu karena ini pandemi arisan masih berlangsung kocokannya masih muncul ini di kita library saya monggo silahkan nanti kalau ingin buka bisa dibuka ini prone tengkurap yang memang in banyak yang bertanya dok kenapa tengkurap kan sunahnya tidur miring ke kanan gitu ini kan bukan saya suruh tidur ini exercise lang recruitment itu akan ideal kalau dua jam dalam jurnal dikatakan begitu kenapa dibilang lang recruitment oksigen itu maunya di tempat yang paling atas top apical jadi kalau di sisi kita tengkurap seluruh punggung itu terisi oleh udara Balon-balon udara yang disebut sebagai alveol itu akan mengembang dengan sempurna karena mekanika udara pengen di atas gitu. Tulang punggung kita itu adalah tulang yang terdiri dari 33 segmen. Itu bukan itu bukan 33 tulang enggak. Satu tulang dengan 33 segmen seperti ular, snaking. Oleh karena itu kalau ada yang kaku di leher, kaku di pinggang, pasti akan berdampak di diafragmanya. Dengan tengkurap secara otomatis itu akan terelaksasi, tapi harus nyaman. Diganjalnya di mana? Diganjal di pinggul. Saya lihat di tengah itu ada gambar saya memegang selimut karena diganjal di daerah leher. Jadi rasanya seperti topang dagu. Itu harus nyaman. Apabila nyaman, hasilnya akan lebih lama. Dia mampu prone dan atur nafas. Kalau kelelahan, coba tengkurap. Oksigen langka di pasaran. Tengkurap saja. Itu bisa meningkatkan oksigen di atas 90% saturasi. Hanya sederhana. Tengkurap saja. sambil Bisa sambil zikir, bisa sambil mengaktivitas Silahkan tapi dibuat nyaman. Dok, saya lagi hamil besar. Dok, perut saya besar bagi yang yang perut besar tapi tidak hamil. Miring saja, modified prone. Pakai guling boleh, tapi miringnya menuju tengkorak. Gitu. Itu itu untuk lang recruitment, bergantian kanan dan kiri. Dok, saya boleh sujud? Tidak boleh, silahkan. Tapi tidak akan tahan lama pasti. Oleh karena itu, nyaman saja. Boleh ditaruh bantal. Posisinya dibuat nyaman, tapi intinya lang recruitment akan terjadi kalau kita still breathing, nafasnya nyaman. Ini prone, ini yang kami kerjakan di rumah sakit, pokoknya tengkurap cari yang senyamannya. Ini breath stacking, artinya di saat kita lagi ngap, itu tarik nafas dalam sulit. Tarik nafasnya bertahap, stack, 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 masukkan bertahap. Jadi tarik, 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 hold, breathing, tahan nafasnya, baru buang. Kenapa harus ditahan? Pertukaran oksigen dan CO2 itu butuh seper 25 detik kalau makin lama kita tahan makin banyak pertukarannya gitu. Jadi eh, rekrutmen untuk oksigennya lebih baik. Jadi tengkurap sambil bread stacking boleh dok boleh gitu. Posisi apapun boleh. Ini eh, kami biasanya monitoringnya begitu untuk pasien yang memang rehabilitasi atau monitoring di bangsal karena segitu banyak pasien kami tidak mungkin pegang satu-satu. Dokter rehab hanya lima. Kami man managing pasien hanya dengan menggunakan video dan kami akan ronda untuk cek tiap hari kami kerjakan. Gitu. Untuk menghitung nafasnya, saturasi oksigen serta sesaknya, ini tadi yang sudah diingatkan: tolong cuci tangan, tolong betul pakai maskernya, tolong diperbaiki lingkungannya, dan ingat kalau membersihkan. Kami sebetulnya sudah menghindari semprot-semprot kalau di rumah sakit persahabatan, karena itu aerosol generating procedure membuat semua yang disemprot jadi terbang. Kalau tadi ada sesuatu yang nempel, disemprot terbang. Jadi kami menggunakan dekontaminasi permukaan. Prinsip PPI kita semprot ke microfiber, itu ada foto saya, saya lagi semprot ke microfiber, kemudian saya lapkan ke benda yang mau saya dekontaminasi. Saya tidak semprot ke permukaan tempat tidur, tidak. Saya semprotnya ke permukaan dari lap. Itu yang kita kerjakan. Karena aerosol generating procedure by us, karena kita, itu kalau dia nanti ke bawah, aliran udaranya balik ke kita atau ke orang yang kita sayangi, itu risikonya. Karena memang memang engineering control tata udara itu yang paling penting untuk saat ini untuk lapisan pertahanan kita selain hanya sekedar membunuh dengan uh, sabun. Karena betul-betul harus kita lapisi berkali-kali. Uh, sebagai catatan, oksigen saturasi kurang dari 94 itu bahaya, tapi tetap prone. Jam 88 ke atas masih oke okay kok. Relax saja, rileks, perbaiki, breath taking, tetap tengkurap. Awasi skala nafas, hitung nafas. Hitung nafas tidak boleh, tidak harus sama sepanjang hari karena ini bukan ranking. Jadi kita cuma lihat kalau habis BAB bagaimana, habis jalan bagaimana untuk tahu apakah kita tuh aslinya happy hypoxia enggak sih gitu. Karena kalau kurang dari 10 udah jangan kemana mana karena takutnya blackout duduk di tempat, rehat di tempat. Hitungan udah lewat 10 boleh baru jalan lagi. Abaikan abaikan nilai city value. Semua sibuk menanyakan city value. Untuk saat ini city value naik turun tuh tergantung dari parameter lab. Buat kami positif adalah positif. Lebih baik kita menduga positif daripada kita menduga negatif. Kalau menduga positif ternyata dia kemudian negatif, is oke okay, nggak apa-apa. Tidak virulensi. 14 hari dia tidak menular lagi. Kecuali dia dapat paparan baru. Gitu. kalau dia betul-betul terisolasi sendiri aman jadi jangan kalah sama virusnya virus boleh mutasi kita juga mutasi kita juga mutasi meyakinkan bahwa aku aman bagimu dan kamu aman bagiku kalau mau bertemu seseorang yakinkan kita aman buat dia sampai kita menginfokan ke sejawat ataupun tenaga kesehatan yang nekat masih mau gathering sekalian dia tolong teks dulu tempat tidur di rumah sakit kalau kalian pulang dari sana 14 hari kalian sesa kalian sudah punya tempat rawat sampai kita infokan begitu karena eh, kita tahu kelangkaan tempat tidur dan kita betul-betul menginginkan itu bagi yang berhak saja yang lain yang masih kuat bisa isoman jaga baik-baik posisinya jangan sampai drop lebih awal dan harus tenang gitu kalau ditanya bagaimana ya pandeminya arisan reinfeksi mungkin sering cuci tangan, bersihkan yang terpapar, taati protokol kesehatan, vaksinasi salah satu ikhtiar. Yang mana dok jenis yang lebih baik? Intinya kenalkan dirimu dengan virus tersebut. Kenalan caranya dua, baik-baik atau enggak baik. Baik-baik dengan cara vaksinasi, jenis apapun itu. Karena variannya ada terus. Bukan berarti yang ada yang baru yang lama expired, enggak. Karena virusnya ada terus tuh semua varian di sekeliling kita. Tinggal kita kena kocokan yang mana. Tapi, tapi mirip Rata-rata so, kan mirip, jadi tubuh kita sudah mengenali polanya. Kalau sudah terpapar dengan salah satu vaksinasi nggak masalah. Tahun depan saya mungkin akan booster dengan dengan jenis yang lain lagi, tergantung dari epidemiologi dari pemerintah yang memberikan. Karena kan kami harus kenalan ulang gitu untuk untuk bisa menciptakan antibody melawan virus tersebut. Nomor satu, itu kurangi paparan. Jangan jumawa, mentang-mentang sudah vaksin, mentang-mentang masih muda, mentang-mentang sehat walafiat, tidak punya komorbid. Karena viral load yang masuk ke dalam badan itu menentukan kita terpapar apa tidak. Kami betul-betul berhati-hati mengurangi. Oleh karena itu, kita dilusi udaranya, kita encerkan, kita tutup semua gate masuknya, kita lakukan dekontaminasi permukaan, kemudian kita jaga imunitas dan jaga tubuh kita punya Tuhan, kita punya iman, kita punya imun. Jadi betul-betul yakinkan kalau mau memilih suatu tindakan, tanya dulu ke hati, doa dulu dengan yakin supaya tidak menyalahkan orang lain. Dari saya begitu dok, terima kasih semoga bermanfaat karena kita harus menjaga kesehatan terutama respirasi karena once you cannot breathe, nothing else matter. Terima kasih banyak dok. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, terima kasih banyak. Kita doakan semua dokter semua sehat ya selalu ya. Banyak sekali bantuan dokter kepada masyarakat di Jakarta dan sebetulnya seluruh Indonesia ya. Insyaallah dokter selalu sehat karena banyak sekali bantuan yang sudah diberikan untuk kita semua. Uh, untuk kesempatan berikutnya saya tahu banyak yang mungkin masih bertanya dan uh, banyak yang minta dok nanti uh, apa namanya uh, contoh tadi latihannya uh, videonya nanti uh, mungkin dokter Hanin akan sharing ke bapak ibu sekalian uh, supaya bisa berlatih di rumah. Kemudian uh, pada sesi ini saya persilahkan mungkin ada yang mau bertanya dan teman-teman di FKG tadi yang Trisakti bilang kayaknya lebih baik dokter Sincan aja yang jawab semuanya karena kita sendiri baru dapat informasi ini pada saat ini jadi pasti kita juga sebenarnya masih perlu untuk mendengar yang lebih banyak dari dokter baik bapak ibu dipersilahkan kalau tim PKM yang mau nanya tapi belakangan ya ini di chat room itu kalau dilihat ada pertanyaan tadi ya dok dokter udah jawab bahwa tadi Uh, kalau misalnya bertemu orang, kemudian ambil paket, kayaknya memang uh, akan lebih baik kalau kita memang bersihkan cuci dengan sabun uh, semuanya ya dok untuk tahap yang uh, awal itu. Kemudian ada yang kalau jalan pagi berpapasan apakah perlu double masker dok? Uh, rekomendasi saat ini double masker mbak, karena memang ya. memang dengan masker bedah 15 menit aja cukup untuk terjadi pertukaran. Kan masker bedah itu hanya proteksi 30%. Oke. Ya, Oke. Jadi, jadi perlu ya dok? Atau perlu ya. ya. Jadi se Tapi baiknya small. sih saat ini di, di menjelang peak dari second wave ini jangan keluar dulu lah. Nantang bahaya ini. Oh begitu ya, ya. dok ya. ya. Karena <tuh> kalau satu bulan ke depan sih mungkin turbulensi sudah lewat. Kan kitanya sudah adaptasi. Cakupan vaksinasi untuk herd immunity juga sudah lebih baik. Ya. ya. Karena nanti dia pulangnya itu. Kan dia ganti bajunya nggak kayak kami. Kalau kami kan punya anter room. Jadi punya ruang ganti, ya. mandi gitu. Tapi kalau beliau kan masuk ke rumah, ya kalau kamar mandinya di depan. Kalau kamar mandinya ya, di tengah-tengah, ya, ya. dia melewati seluruh rumahnya dan ketempelan segala macam di luar. Betul dok. Nah, untuk makanan delivery dengan microwave, apakah bisa membantu dok? yang nempel itu kan kontaminasinya di permukaan, Mbak. Jadi udah buka aja di bungkusnya di luar, ditinggalkan. Kemudian kalau kalau memang memang bisa dibuka, masuk misalnya terpaksa ya masuk dibuka di pojokan depan pintu rumah, kemudian dibalik gitu. Seperti kita membuka itu dibalik. Jadi supaya yang dekontaminasi yang yang nempel itu ditutup gitu. Karena kalau semprot itu nanti aerosol generating procedure kecuali permukaan tekstil ya seperti koper yang mau tidak mau harus disemprot tapi di luar di halaman dan didiamkan tiga hari di luar tidak ada inang jadi sebenarnya dia kan mati kalau dia nggak ada tumpangan jadi kalau 72 jam dia nggak ada tumpangan numpang hidupnya kan di kita mbak numpang dok di DNA kita di mitokondria kita kalau dia nggak ada tumpangan dia mati kok jangan jangan kasih tumpangan jangan kasih tempel ke kita baik dok nah kalau misalnya rumahnya agak berjejal ya dok kita lihat bahwa memang rumahnya mungkin ada yang nempel banget dengan tetangga pada pada keadaan ini bagaimana dok apakah mungkin ada ini ada pertanyaan dari para peserta apakah bisa cukup berbahaya dok kalau misalnya dengan tetangga itu dok maksudnya misalnya apa yang berbahaya ya dok Mungkin dari penularan lewat udara, misalnya di tetangganya itu ada yang isoman, terus dia membuka ventilasinya, gitu. Apakah itu mungkin bisa terjadi satu apa namanya, suatu uh, kontaminasi juga, dong? Uh, pakai masker saja kalau nggak yakin. Tapi kalau mau ngecek, cek aja aliran udaranya. Udaranya dari mana dapetnya? Gitu. Karena kami di rumah sakit kami cek tata udara. Jadi kami tahu udaranya itu oh arahnya dari utara ke selatan. Karena kebetulan kami punya pohon-pohon yang sangat besar yang memecah aliran udara. Jadi kalau aliran udara dari utara ke selatan, jadi sisi hijau itu yang mana? Yang utara, misalnya gitu, kan hulu tempat aliran udara berasal gitu. Jadi kalau kami menempatkan yang sakit itu di sisi hilir yang dekat ke arah laut ibaratnya. Jadi kalau udaranya ke kanan ke arah sana berarti yang dituju oleh udara itu adalah yang sakit. Yang sehat ada di hulu. Gitu. Itu pengaturan udara. Repotnya di saat ini itu rumah kan seringnya dead end single single ventilation. Kalau single ventilation dan tak mungkin terhindari pakai masker. Nah, oh, baik, Dok. Lindungi diri uh, yang sakit pakai masker, yang sehat pun pakai masker. Baik, Dok. Nah, kalau maskernya penggunaannya jadi berapa kali ya, Dok untuk yang medis? Empat jam. Empat jam apakah kita boleh sterilkan atau kita ya. boleh rusak filternya kalau disterilkan? bahkan kami oh, okay. di persahabatan kita tidak mensterilkan N95. Nyawa nakes lebih berharga daripada mensterilkan masker. Baik, Dok. Ya. Uh, ada Ibu Latifa, silakan uh, mungkin bisa bertanya langsung ke TNI, Pak. Mbak Chan. Ini dokter favorit mbak saya loh, Mbak cah. Lebih favorit dari Hanin. Om sehat. Alhamdulillah, Dan saya punya dua pertanyaan. Pertama. Ya, boleh. juga uh, boleh, Tante. Dua aja. Pertama, orang-orang suka bilang, kalau lagi flu, kamu nggak usah PCR atau swab, pasti positif. Jadi tunggu sembuh dulu, baru baru kamu swab. Gitu. Saya sebenarnya lagi pilek, tapi udah sembuh, macam udah 10 hari. Jadi saya nggak berani, nggak berani ngapa-ngapain di rumah aja. Iya, pakai masker ya. Oh, Udah iya, harusnya tante Iva pakai masker ya, Om. Terus, <laughs> terus pertanyaan kedua, kan saya jalan pagi selalu pagi sebelum ada makhluk-makhluk lain yang keluar rumah. Itu tetap pakai masker dua masih aman enggak, Chan? Masker aja gak apa-apa, Tante. Tapi habis itu, itu sampai ya. di rumah, uh, ganti. ganti ya. Semua tidak uh. jangan lupa kacamata dicuci. Oh iya, iya, ya. lupa. Ya, kalau, kami, kalau kami kan memang cuci semua sampai ke sepatu, gitu. karena kan terekspos banget ya, Mbak. Jan sama ribuan pasien, ratusan. Yeah. Tapi lebih jelas kami, tante. Musuh kami jelas. Iya. Yang nggak iya. jelas tuh zona hijau. Jadi zona iya. hijau tuh lebih berbahaya karena tante nggak tahu mana musuhnya. Mana musuh? Iya. Betul, kalau betul. saya kan tahu itu pasien jelas itu positif. Buat yang lain yang kita duga nggak apa-apa, ternyata dia apa apa. Gitu. Iya betul. Itu yang bahaya. Seringnya Bapak, kan betul. begitu. Ntar dulu, ntar dulu. pertanyaan pertama <tuk> saya buat PCR oh, waktu sekarang kalau sekarang kalau yang tipe delta ini memang gejalanya pilek biasa. Oke. Oh. Ya, jadi ya. kalau tapi wajahnya biasanya bengeb, bengkak itu tante, fa, kemudian flu like, kayak menggigil. Oh, enggak, enggak. Itu kami harus akan paksa. Setahun kami sudah lihat, jadi kami itu udah hafal wajahnya orang terinfeksi oh, ini. Mm -hmm. Ini mungkin ini bukan pilek biasa, bisiar oh. itu Kami selalu grounded di zona hijau karena zona hijau ini zona yang paling berbahaya buat kami para admin hmm. TU, kemudian pekerja cleaning itu zona zona yang kami curigai karena mereka kemana-mana. Kalau kami kan jelas setiap pindah gedung kami ganti, ganti baju scrub, kami mandi gitu, semua ter, terdekontaminasi permukaan secara aman gitu dan bahkan kami mulutnya pun hidungnya pun di lockdown gitu, jadi kan nggak akan makan, nggak berani saya makan di area zona merah. Jadi eh, yang bahaya justru mereka, makanya paparan tinggi di zona hijau di kami tante. Nakas nggak apa-apa, insya Allah sih nakas zona merah yang nakas yang lebih aman kecuali viral loadnya tinggi, artinya memang kebanyakan pasiennya. Kami enggak sempat lagi dekontaminasi ruangan dengan dengan proper gitu karena masuk antriannya itu udah luar biasa. Luar biasa. Semangat ya Mbak Chan. Doa, doa dari, buat kami semua. Doa dari rakyat Indonesia ini pasangan saya mau tanya sekarang ya. <laughs> iya, saya kenal kok. <laughs> Silakan Om, Om Yanti. Sering kali kan kita lihat orang itu pakai masker turun. Ya. Satu. Kedua, jangankan disuruh pakai dua Dulu. lapis. Ya satu lapis saja kadang-kadang turunin. Apalagi kalau dalam masjid ya. ya pakai paham kalau di dalam masjid nggak boleh pakai masker katanya, ya kan? Nah untuk itulah karena nggak konsisten prokesnya, walaupun apakah zona hijau, apakah zona oranye saya nggak tahu, tapi saya udah nggak pernah ke masjid lah sementara. Sampai tadi di komen sama Ustadznya. Nah, cuman masalahnya kemudian saya pengen tahu kalau kita pakai masker hanya 4 jam tuh, 4 jam langsung dibuang? Iya. Nggak boleh dicuci? Nggak bisa, Om. Filtrasinya rusak. Oh. Nah, kayak filter mobil kan, Om. Kan, Om, nggak daur ulang. Ganti, kan? Kalau sekarang kan ada box itu tuh yang pakai... UV. UV. Ya. UV. UV itu kalau kena ke filter ada reaksi kimia rusak, Om. Kami sudah oh. uji. Kami Jadi untuk apa ada, ada box UV itu, Om? Untuk barang-barang lain selain masker. Oh. Tangan mungkin Kemudian aksesori, dompet Bahan kulit, itu bisa diinaktivasi Dengan itu Om Itu berapa lama tuh? 5 menit? 15 menit rata-rata paparan, tergantung dari panjang gelombang UV-nya Oke oh, okay. Uang Om, kalau masih pakai uh, Cash, ya itu ya mau nggak mau Oh uang harus tato juga di situ ya habis ya? Ya. Okay. dari ATM, maksudnya situ loh Kalau gitu ya Dan kemudian mentrin Om, karena kita tuh cenderungnya Ngusuk-ngusuk wajah, ini kan ya. 1000 kali sehari Dengan okay. tangan dominan jadi orang-orang yeah. yang punya dominannya di kanan, kalau megang apa-apa pakai kiri aja. Oke. Okay. Bukan berarti kita nggak sopan, maksudnya yeah, kalau okay. hari-hari segala macam. Yeah. Karena kita jarang musuk-musuk wajah pakai tangan yang tidak yeah. dominan. Dominan hand itu pasti untuk musuk-musuk. Yeah. Makanya pakai kacamata yang lebar, pakai masker tuh supaya kalau kita nyentuh, plek Masalah aman pintu. Oh, toko gitu. kacamata udah nggak berani sekarang. Ya? Kan, kacamata Oh, mah ada cukup lebar itu bisa dicuci tapi om ya, ya selalu kalau saya dari luar selalu saya cuci ya sama kalau perempuan pakai hijab aman karena rambut terlindungi oleh hijab yang laki-laki yang tidak berhijab itu Seperti mungkin pakai topi. peci atau topi ya om atau hoodie gitu ya yang tipis gitu ya. boleh untuk melindungi karena nempelnya itu di rambut terus rambut tangan kita garuk-garuk rambut oh, terus habis itu ucek-ucek Gitu. Okay. Kalau enggak nanti megang macam-macam. Jadi kita kontaminasi karena uh, sampling permukaan di kita itu banyak sekali di handle pintu, Om. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tangan yeah. yang terkontaminasi megang handle pintu atau megang benda-benda yang kita tukar terus-terusan gitu. Iya, yeah, yeah, yeah. Terima kasih banyak, Mbak Terima Cana. kasih banyak, Macan. Iya, nah, nah, iya, Om. <laughs> Ini Indonesia loh, Macan. pegang Indonesia loh. Sama-sama, <laughs> Om. Kerjaan pawang Covid udah satu yeah. tahun, Om silakan Hanin yang lain ya silakan Amin. ada ibu bapak yang mau bertanya sedikit sedikit nyambung tadi nyambung pak Yongki ya, kalau masker boleh. medis memang nggak boleh dicuci tapi kalau masker kain yang untuk double boleh tutup. boleh ya yeah, masker kain boleh masker kain nggak ada filtrasinya boleh kalau masker medis itu kan filtrasinya dalam bentuk reaksi kimia ada lipatan-lipatan foldingnya, jadi kalau nanti di, di sterilisasikan bentuknya secara secara wujud masih bagus, tapi secara mikroskopik sudah hancur. Kami punya mesin fit test di persahabatan, sehingga kami, para dokter, dicobakan, dipasang fit testnya, satu masker, dua masker untuk saya, itu jenis masker mana yang cocok. itu Karena rahang kita berbeda, semua berbeda. Di saya, saya cocok dengan N95, bagus fit. Saya pakai masker surgical dengan bedah, dengan dengan masker kain, bagus. Tapi dengan KN, nggak bagus di saya. Ada bocor gitu, jadi tidak semua orang sama. Terus menggunakan hijab itu juga fitnya nambah karena ganjel terus taharek. Karena beberapa orang beda, tapi di, di, di mesin fit test kami kemarin begitu naik kadar filtrasi di saya waktu saya masukkan, tapi fit gitu. Terima kasih, dok. Kami Sami. Dokter nanya dok. Kalau sem semprot detol gimana dok? Saya nanya dong. Ah, Kalau ya. pakai detol cair dengan air gimana? Uh, aerosol juga enggak, iya, ya, semua yang disemprot itu aerosol generating oh. procedure, iya, termasuk obat nyamuk. Jadi, sebetulnya kalau mau nyemprot, jangan kita ngadep angin, oh, supaya dia enggak kebawa, ya. Dia enggak ya, jangan balik dari... ke kita, turbulensi kan balik ke kita. Oke, okay. jadi ada beberapa kasus oh, di beberapa perkantoran, itu saking sayangnya sama atasannya, itu eh, uh, HEPA filter mungkin tahu ini ini ya, penyair air cleaner hepa filter ditaruh di sebelah kanan kiri pemimpin rapat. Jadi atasan kanan kirinya hepa filter. Maksudnya agar si pemimpin itu mendapatkan udara yang paling bersih. Maksud anak buahnya. Tapi dia tahu. bahwa dia tidak tahu bahwa si hepa filter ini menarik udara. Oh. Artinya buayanya lari ke sana. ke dia semua ya. Alhasil itu droplet satu ruangan diludahi ke beliau. Beliau terpapar. Oh, iya. Itu... Jadi di fase-fase awal tahun lalu itu kami selalu mengedukasi engineering control di mana Anda meletakkan HEPA filter gitu. Letakkannya di hilir jangan di hulu. Gitu. Kemudian ini tipenya droplet. Droplet itu jatuh di permukaan. Jadi bersihkan lantai. Banyak-banyak tuh sabun pel bersih karena dia mengendap kok ke bawah. Sama, -sama seperti Mycobacterium tuberculosa. TBC ini kakaknya COVID. TBC molekulnya besar, dihadang masker bedah bisa. Tapi COVID kecil sekali, ukurannya 0,01 mikron. Tapi dia tetap mengendap, mengendap. Tapi dia bisa menumpangi debu, bisa numpangi debu. Gitu, dia terbang diikutin angin, bisa kok. Gitu. Makanya jadi seperti semi airborne, karena dia bisa numpangi angin. Tapi suatu ketika akan hinggap di mana saja. Dia bisa hinggap. Gitu. Paling sering hinggapnya di badan kita yang lewat-lewat. Hmm. Terima kasih dok. Baik, terima kasih. Okay. Um. Baik, bagaimana Dokter Hanin apakah kita uh, boleh sudahi karena mungkin Dokter Sincani masih masih banyak sekali uh, tugasnya. Kita akan <laughs> yeah. memberikan waktunya kasihan karena mungkin tugasnya oh, lagi banyak. Dong. Satu lagi dong. Iya, yeah, oh, boleh Satu lagi dong. Satu. Oh, ada satu lagi terakhir. <laughs> <dong>. ya. <laughs> Dokter Chandra. Iya, dipertanyakan tadi kan ditontonkan untuk uh, apa nama desinfektan yang itu yang semprotan nggak boleh lalu di, boleh tapi ikuti, arah angin. Yeah. Oh, gitu. ikuti arah angin iya gitu ikuti arah angin di semprotan ke fiber fiber tadi apa ya boleh apa desinfektan juga, juga. Uh -huh. Kalau kami di rumah sakit, kalau, kami pakai rubista. Rubista itu pe, 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 apa ya, untuk mengencerkan, untuk disinfektan khusus bentuknya saset. Kita encerkan dengan air keran 500cc. Dia ada indikatornya. Jadi, kalau warna pinknya berubah jadi putih, berarti tidak efisien sekali ngencerin berlaku hanya tujuh hari, dan itu betul-betul bisa mematikan semua jenis patogen. Gitu, itu dijual bebas. Ada rubista bisa dicari. Oh, gitu ya? Nah, untuk yang untuk ngepel tadi, kalau superpet cukup enggak? semua semua jadi sabun bisa mematikan, boleh, nggih. banyak banyak. Jadi kasih, jangan Menteri. jangan jangan irit-irit sabunnya kalau untuk ke lantai, karena lalu sumber penularan tertinggi ada di lantai. Ya, terima kasih, Menteri. Jangan lupa mobil Menteri. juga ya, tante. Mobil itu biasanya dilupakan, tapi karpet mobil di situ lah paling banyak. Oh ya, ya, ya. Kalau memang mau disemprot setelah mobil selesai, terus didiamkan aja, tutup aja mobilnya. Ya. ya. Dokter, satu lagi bisa. Ya, yeah. iya, <laughs> yeah, silakan. Enggak, ini tanya tadi saya tanya apa namanya eh uh, prokes untuk makanan delivery yang kita take away dikirim sama Go, Go Food itu bagaimana caranya supaya bisa mematikan virus atau ketempelan atau apa? Apakah harus divanasi dan apakah dengan microwave saja sudah bisa? Uh, sebetulnya yang bahaya bukan di makanannya tapi di kemasannya. Jadi kalau mau membuka, buka kemasan langsung di, mungkin kalau di rumah ada plastik, langsung diplastikin, buka kemasannya, ambil dalamnya gitu Tante. Jadi di microwave silakan, nggak apa-apa. Kalau saya yakin kok di, makanan sekarang kan sudah diolah betul-betul sehingga dia tidak uh, lebih higienis lah dengan tertutup dan lain-lain. Tapi kemasannya itu yang membawa biasanya, jadi hati-hati dengan kemasannya. Kemasannya dibuang langsung dibuang gitu ya? Langsung. Ya masukin plastik dulu aja paling mudah. Uh, seperti orang-orang yang pakai Uh, mungkin traveling dengan koper dan nggak sempat nggak punya hal tempat untuk mengumpetin koper gitu ya atau biar didiamkan beberapa hari di luar paparan orang lain uh, pakai aja plastik laundry bungkus saja pakai plastik yeah. laundry kalau misalnya setelah ada kemasan itu ada tupperware-nya tupperware nya kita guyur air bagaimana dong aja pakai sabun tante mati oh pakai sabun tapi kan dalamnya makanan takut kena kan ditutup Oke, okay, jadi pakai sabun ya. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih banyak dokter. Sama. -sama. Baik, uh, terima kasih dokter. Mungkin uh, dokter Hanin ada sepatah kata untuk penutupan acara hari ini. Dokter Hanin dipersilakan dok. Yo. Uh, uh... Ini kita aja informasinya juga banyak yang baru tahu ya, Dokter Ade ya. Ini alhamdulillah sekali ya, narasumber ya. yang luar biasa bisa kita nah, tangkap. Diulang <laughs> lagi kak. iya di, oh, lagi. Nanti kalau diulang bisa. lagi. Aduh untuk kan. Baca langsung banyak peminatnya nanti di forum yang lebih luas. Insya Allah nanti ada waktunya. Terima kasih banyak uh, Dokter Siti Chandra Wijaya nanti sudah jadi narasumber yang luar biasa hari ini. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau japri-japri. Ada pertanyaan boleh tante-tante uh, kalian om lewat saya nanti saya aja prik ke dokter Siti Chandra Wijaya Lewat tante Iva juga boleh. Boleh nanti lewat hmm. uh, ini ibunda. Uh, terima kasih sekali lagi dokter Ade. Mungkin uh, kalau misalnya dokter uh, Chandra mau duluan mau pamit duluan karena ada tugas dipersilakan. Gimana? Nanti ada penutupan duluan bangsal. Iya, ma. terima kasih banyak ya, kasih, iya. ya, oh. mohon doanya, terima kasih semuanya, ya. Om, ya. Om, terima kasih. om, Om Yogi, sampai jumpa, pamit, pamit, ya nanti uh, untuk acara Dokter Ade dikembalikan ke ini aja ke Ibu Dini untuk ditutup dengan doa oleh Ustadz juga, terima kasih. Ya.